Betul, Cing. Mamat sampai kesel. Katanya Bang Juki nih, kalau Mamat kagak mau ngalah, kambingnya mau diminta lagi. Hah? Kambing lu diminta lagi? Iye. Keterlaluan emang si Juki. Terus? Tadi pagi, Mamat dicegat. Maksain suruh nganter si Mona. Karena Mamat takut, Mamat biarin aja Mona diantar Bang Juki. Apa? Mona dianterin si Juki? Iya, Cing. Masya Allah. Pantesan si Juki tiap pagi udah ngelayap. Wah, ini motor si Mamat nih. Dasar playboy cap sendok. Kalau dia ngadu memak, udah deh. Abis pasti gue yang disalahin. Bisa ketiban dosen nih urusan gue nih. Weh, dia keluar noh. Pulang dulu ya, Po ya. Iya, salam mancang ya. Bilangin kalau Po belum sempat main ke rumah. Iya, tenang aja. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Mak. Oke. Rodie. Bang Gojeli ngapain di situ? Enggak ngapa-ngapain, lagi ngadem aja. Ada apa, Bang? Hah? Enggak ada apa-apa. Rodia, si Mamat cerita apa aja? Ya banyak lah, Bang. Namanya juga mau saudare. Ya udah lama nggak ketemu. Nyeritain bos Jeki juga? Justru itu yang utame. Waduh, bisa gawat nih urusan. Bisa didamprat memak nih. Kelihatannya gelisah. Ada apa, Bang? Ah, nggak ada apa-apa. Udah kalau gitu Rodie, abang balik dulu deh. Kagak ngopi dulu, Bang? Nggak usah deh, kebanyakan ngopi kena ginjal ntar. Mamat udah pulang, Bang? Belum, dia masih di rumah encingnya. Numben dia betah? Ya dia pernah di rumah dia cemberut melulu. Emangnya kenapa si Mamat tadi kagak kuliah? Mana gue tahu. Berantem kali dia sama si Mona. Bang, kalau si Mamat kita jodohin sama si Mona, menurut Abang bagaimana? Emangnya dia berdua berdemenan? Ya kagak tahu, kali aja, Bang. Kalau masih kali ngapain kita harapin? Emangnya salah, Bang, kalau kita berharap? Ya kagak. Ya udah. Memangnya Mama bangga kamu membeli pakaian sebanyak itu? Mona gak bisa nolak, Ma. Lagian semua ini bukan kemauan Mona kok. Kalau si Mama tahu bagaimana? Ya biarin aja. Emangnya kenapa sih, Ma? Kamu harus bisa menjaga perasaannya, Mon. Ma, Mona jalan sama Bang Juki, Mama tahu kok. Lagian Mona sama Mama gak ada hubungan apa-apa kok. Hanya sebatas teman. Dengan Mamat hanya sebatas teman. Terus sama si Juki? Ya sama aja lah, Ma. Cuman sebatas teman kok. Apapun kenyataannya, pokoknya Mama tidak setuju kalau kamu berhubungan dengan Juki. Lucu pusat, Win.
kowe kira ini dukun apa? Pakai minum 3 rupa, tambahin aja sekalian kembang 7 rupa sama menyan. Kata orang dulu, ini adalah syarat untuk mengusir setan, Kang. Biar setan-setan gak ngeganggu Kang Parto. Walah, itu mata kayul, Min. Suara zaman. Tapi kalau ngomong-ngomong, kalau begini terus Kang Parto ora kuat, Min. Yakinlah sumpah. Kalau gak kuat, terus kita kemana, Kang? Keluar. Masa begitu saja kok ngeluh? Jadi laki-laki itu mbok ya yang tahan banting, Kang. Gak cengeng. Apa perlu miminan jadi satpam? Walah, ya janganlah, Min. Eman-eman. Kalau masalah jaga malam, Kang Parto tidak keberatan. Kalau masalah tahan banting juga Kang Parto tahan banting, kan? Bagus. Masalahnya cuma... Cuman apaan, Kang? Cuman inyong ora tega ninggalin kowe bobok sendirian tiap malam, Min. Ya ampun, gak apa-apa kok, Kang. Bener nih, Min. Katanya kowe kepengen cepet punya anak, Min. Iya sih, tapi ini kan masalahnya beda, Kang. Ini darurat. Iya ya. Nasib, nasib. Makanya, mak pan minta sama lu buat lu nemenin si Juki. Biar kalau ada apa-apa sama si Juki, lu bisa laporan sama mak. Bukannya lu malah nutup-nutupin. Bagus ada si... Siapa tuh, Min? Kang Parto. Bikin kaget Mimin saja. Woi, gak bawa apa itu? Gak bawa apa-apaan kok. Tangan Mimin pegel. Kalau pegel kan emang begini, Kang. Masa Kang Parto lupa sih kebiasaan istri sendiri? Lupa, lupa. Memangnya kue pernah begitu apa? Kan tidak. Kang, Kang Parto, Kang Parto baik deh. Aus kan, Kang? Keringetan. Mau minum nggak? Iya, minum. Ngerayu, ngerayu, woy, Min. Woy pasti mau ngasih minuman ke si terpidana Gojali, si playboy cap kucing, kan? Iya, kan? Abis, Mimin, kasian, Kang. Anggap aja ini pengampunan, Kang, atas nama kemanusiaan. Ah, pengampunan bakal semprul, goblak menduk. Aduh, sial banget nasib gue. Kenapa gue yang dihukum sama emak? Bos Jeki yang senang-senang, gue yang kena batunya. Gue mesti cari akal nih. Apaan ya? Yes, gue dapet akal. Gue belagak pingsan nih. Gue teriak dulu nih biar dipada denger. Kenapa jadi kayak ayam ya? Pingsan bagaimana teriaknya? Hah? Apa tuh, Min? Apaan? Tidak, dong. Gojali. Pak Gojali. Aduh, Min. Pak Gojali, semua aku tetap mati ya. Aduh. Pingsan nih, Kang. Beneran. Ya Allah, pasti kelaparan deh. Kausan. Kang Parto sih gak ngijinin Mimin. Coba kalau ngijinin, gak bisa kayak gini kan Pak Gojalinya. Nah, gue kok malah nyalain Ninyo, Min? Tuh gimana nih? Ya Allah, napasan gak kemapan. Duru Bos Jeki. Bos Jeki mana? Wah, dasar pejajaran. Dasar pelek boy cap kucing. Bohong.